Punya anak berapa, Mas? Satu. Nikahnya udah berapa tahun? Tiga tahun. Kelas berapa, Mas? Anaknya? Masih tiga tahun. Masih bayi ya? Sama abang ini baru berapa hari ikut? Ini baru 3 minggu. Udah narik kemana aja? SIM, Mas. SIM-nya apa, Mas? B2 polos. B2 polos. Udah itu ntar kondisikan ya. Permisi, Pak. Permisi. Ya, Teh. Kerja di sini udah berapa lama? Oh, semenjak pandemi. Ada 2 bulan? Ada. Oh, 2 bulan. Suaminya di mana, Teh? Sekarang di rumah. Oh. Udah nggak kerja. Udah nggak kerja? Iya. Dulu kerja apa sih? Security. Buruh gitu. Sekarang kerjaan. Oh gitu. Teteh ini buat ini bantu-bantu suami ya. Iya. Untuk jajan anak juga ya. Bantu. Kalau pulang jam berapa ke rumah? Jam 2. Oh, jam 2. Anaknya ada berapa, Pak? Ada 1 anaknya. Oh, Teteh. Teteh dari mana sih? Dari Teluk Jambe. Oh, Teluk Jambe. Oh, dekat berarti ya. Ini kan kawasan ya. Bapak mau makan sini apa dibungkus? Dibungkus aja deh. Iya. Ini kan di sini kan sekarang lagi dampak PPKM ya.
Nggak boleh di makan di sini ya? Nggak boleh. Teteh kalau maaf teteh, teteh kalau sehari suka dapat berapa duit? 40. Oh gitu. Lumayan lah buat ini jajan ya, anak ya. Bantu-bantu. Bantu-bantu ya, daripada nganggur ya. Iya. Ini mau bikin apa sih? Ini bikin bala-bala. Oh bala-bala, oh bakwan, bakwan. Bakwan. Teteh udah berapa bulan suaminya nganggur? Udah 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. Semenjak pandemi. Oh gitu ya. Iya, dampak dari PPKM ya. Iya. Oh. Teteh sedih nggak teh? Ya sedih, sekarang kan saya jadi pulang Oh, jadi tukang punggung ya? Iya, oh, kan iya. Suaminya udah nggak kerja. Oh iya, kita berdoa aja ya sama Allah ya. Iya. Mudah-mudahan dapat kerjaan lagi ya. Amin. Teteh itu seanya baik apa? Galak kak? Baik. Dia mah orangnya. Oh gitu ya. Teteh, maaf ya. Saya nanya-nanya ya. Iya. Ini terima kasih atas waktunya ya. Ya. Mudah-mudahan nanti suami teteh dapat kerjaan ya teh. Amin. Nah, teteh di sini sabar ya. Iya. Nah, sama itu AA tuh. Ini terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Nah begitulah teman-teman, kawan-kawan. Ya sisi lain dampak dari PPKM ini. Orderan sepi. Ya ada yang nganggur. Ya. Makanya kita harus banyak keahlian ya, jangan satu profesi saja, kita harus banyak keahlian ya. Kita bisa berkebun, mungkin bisa membantu orang lain ya. Jadi jangan satu profesi saja gitu, kita harus banyak aktivitas lah. Kita nanti ngobrol sama oh gitu. Jadi mas rencana mau ini apa, mau melamar kan? SIM-nya B. B20. B20. Ya udah nanti. Nanti kondisikan ya. Nanti aku arahin PT-nya gitu. Nanti save nomor aku ya. Oh iya. Ya. Ayo. Eh, Mas Ir tahu nomor aku? Tahu. YouTube ada. Oh, lampu besar. Putus mas ya? Iya. Oh putus. Aku kira mau ini apa? Ganti oli gitu. Nanti nanya sama mas ini ya. Nomornya mas ya. Masih iya. Tahu ya. Datang jam berapa di sini mas? Barusan pak. Barusan? Iya. Barusan terus dari Cikarang Barat. Cikarang Barat. Udang ya. Mas sama ini tetangga? Iya. Saudara. Saudara. Sekarang lagi ikut? Iya. Oh lagi ikut ya. Nanti nomornya kasih mas ya. Nomornya. Nanti akan chat aku. Halo. Ini lainnya kemana aja pak? Ada yang usah banyak. Tapi ada kota-kota enggak? Ada. Cikarang, Cibitung. Tapi yang lain Jakarta Surabaya ada ya? Ada juga. Nanti kalau lebih jelas nanti kan sesuai dengan domisili. Kalau domisili Jawa mana? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Daerah mana mas? Daerah Lasem. Lasem. Nanti orang kantor mau di mengkondisikan mas, rutenya gitu. Sesuai dengan domisili. Rembang ya. Benar Rembang. Maunya apa aja mas? Kalau muat mah. Kayaknya mutat sih tadi. Hitam ya sih, ganti ya. Putus ini. Oh, ini putus. Yang ini. Oh. Yang malam gitu mas ya? Iya, lampu gede. Lampu gede, lampu besar.
Surabaya ada nomor? Ada. Nanti pokoknya chat aku ya ntar. Sambil ini kerja sambil chat. Bina karyawan deh. Bina Kerawang. Bina generasi. Bina generasi. Kerawang. PPKM mas ya, sisi lain dampak PPKM begini pada nongkrong mas tuh. Mas, dulu pernah kerja di mana mas? Kerja di SR, Satya Raja. Masih kendaraan juga? Iya. Sebelum di kendaraan apa mas? Pabrik. Pabrik. Tahun di pabrik ya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Banyak juga pengalaman mas. Iya. Pernah kerja apa serabutan gitu apa? Pernah. Kuli, parkir. Oh, banyak juga ya pengalaman nih. Iya, dari rosok. Ya, kita ini maksudnya harus rajin mas ya. Iya. Memenuhi kebutuhan keluarga ya, mas. Ya nantinya kalau itu enggak tergantung sama jadi supir. Oh, benar. Jangan jadi supir terus ya. Ya, jadi kita jatuh ke bawah, kita bisa enggak terkejut keadaan kondisi saya. Oh, benar. Kita harus punya keadaan yang lain juga ya. Punya anak berapa, Mas? 6 tuh. Nikahnya udah berapa tahun? Hari kemana aja? Tangerang ya. Baru 2 hari apa 3? 4. Kalau SIM Mas, SIM-nya apa Mas? B2 Polos. B2 Polos. Ya udah itu ntar kondisikan ya. Melamar ya. Nanti chat sama aku gitu. Nanti Mas saya arahin ke Marunda Mas. Marunda ada. Udah berapa tahun SIM-nya? 1 tahun. 1 tahun. Baru ya kan kalau SIM kan ini apa berlakunya 5 tahun mas ini abang ini saudara apa teman apa gimana ya, teman sama tetangga gitu. Tetangga desa ya ikut mas ya lagi nunggu panggilan gitu mas ya daripada kita di rumah mas ya. Kenapa di kepalanya dijungkel kan mas? Dijungkelin? Di golok. Lampu ya? Gede. Lampu gede ya? Putus? Iya putus.
Kalau malam gelap dong. Iya, cuma nyala sebelah kanan. Oh, gitu ya. Ya enak ya jadinya nyala sebelah ya. Mas enggak bantuin. Usianya berapa, Mas? 33 ya. Ya masih benar. Kalau maksimal kan 36. Ditolak. Kemarin juga kawan yang usia 40 lebih ditolak, Mas. Untung aku nanya usia ya. Iya, benar. Bisa balik lagi. Itu kasihan benar kawan. Baik lagi. Jauh-jauh pakai motor. Ya gitu. Mas aslinya dari mana sih, Mas? Dari Lembang. Lembang. Kabupatennya Lembang, Kecamatan Lasem, desanya Ngemplak. Ngemplak. Tapi tinggal di Desa Bagan. Oh, Desa Bagan. Ya, di Papua. Papua ya. Baguslah jadi ada kemauan lah apa aja Mas ya kerjanya apa. Jadi kita jangan sampai jadi supir terus. Profesi apa juga kita harus ambil Mas ya, untuk memasukkan keluarga lah, memenuhi kebutuhan anak istri. Mas dari mana? Aku dari Kerawang asli ini. Desanya desa ini Pak Kelari Curug gitu. Isinya orang ini orang Curug juga. Punya anak. Punya anak banyak. Masa baru satu ya? Wah, banyak Mas. Dian Sabto. Oh, Dian Sabto. Iya. Dia udah nikah belum? Udah. Udah nikah. Anaknya berapa? Anaknya satu. Satu ya. Sama ya, sama iya, Mas. Iya, sama. Usianya berapa, Mas? Usianya paling 30-an ya. Udah lama ya. Wah, jadi supir dia. Iya. Jauh ya, dari Surabaya ya. Iya, Tangerang. Tangerang. Gitu. Iyalah sama teman mah harus saling bantu Mas ya. Iya. Saling gitu, saling apa? Memberikan informasi. Nanti juga Mas juga harus begitu Mas sama orang gitu. Ya, ya. Kita saling apa, saling bantu gitu ya. Itu teman saya Mas lagi makan mie. Itu teman teller ya. Teller. Mas aku mau pulang ya Mas ya. Oke Mas, hati-hati ya dalam bekerja ya. Selamat bekerja ya. Assalamualaikum. Itulah wahai saudara teman-teman. Jadi kita dalam kehidupan dunia ini pasti ada sesuatu yang apa? Ujian gitu ya. Berupa kekurangan harta gitu ya. Mungkin ada sakit hati, ada kerugian. Itulah dalam kehidupan. Kita harus menerima, harus siap untuk menerima segala ujian, segala cobaan yang menimpa diri kita. Yang penting kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa selalu ya. Berdoa selalu agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin segala sesuatu yang menimpa kita akan senantiasa datang ya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Setiap hari ini pasti ada segala rintangan, segala cobaan. Yang penting kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu lapis mah bocor Mas. Ini
Ini kenapa, Mas? Ngecek kaki nih, Pak. Oh, ngecek kaki. Isinya ya? Iya. Ah, airnya ya? Iya. Maaf, Pak. Sambil nunggu order, Mas, ya? Iya. Harus cek-cek. Gimana? Bentar. Biar kita, apa, press mobilnya. Kotak, Hah? Udah berapa hari di sini, Mas? Seminggu. Seminggu? Iya, seminggu ini, pas seminggu ini. Mas keren, Mas Bur, weh. Ya, Mas keren, Mas Bur. Kontaknya Bur ini. Ya, sabar lah. Yang mana ini? Korban gincu. Mas, saya mau pulang, Mas. Terima kasih ya. Siap, siap, mari, Pak. Mudah-mudahan dapat order ya. Amin, amin, amin. Kita sabar aja ya, Mas, ya. Amin. Sabar, Mas, ya. Ya, sabar. Kalau di mobil gitu begitulah. Udah biasa gitu. Ya, Mas. Selamat bekerja, Mas. Ya. Seminggu itu bisa dapat berapa rit, Mas? Kita kan paling enggak seminggu kalau lu antar satu rit dapat, Pak. Tapi kalau kita kayak gini kita masih mampir rumah. Mas sendiri apa berdua?
berdua ya. Oke mas ya, mudah-mudahan dapat order cepat ya. Sebulan itu bisa dapat 3 rit ya? Iya, setelah 3 rit. Jauh-jauh ya nariknya ya? Iya. Hati-hati ya dalam berkendara mas ya. Oke, siap. Oke mas. Nol coklat.